اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya muliakan ayahku, ahli jawatan kuasa masjid Imam Bilal, muslimin muslimat dadah, muslimin sekalian, pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala berada dalam majlis ilmu, dan alhamdulillah malam ni kira malam pertama dah selepas daripada pihak Maidan membenarkan aktiviti masjid disambung kembali selepas daripada 4 bulan lebih lah. Sebab bermula daripada Syawal tu, bermula dari Syawal sudah tidak dibenarkan, ditangguhkan sementara aktiviti masjid. Kita pun sekarang ni di tengah bulan Safar, maknanya dekat-dekat 5 bulan lah. Jadi program masjid ditangguhkan. Jadi alhamdulillah dapat diteruskan kembali program masjid. Sebab masjid ini bukan hanya untuk salat berjemaah semata-mata. Program di masjid ni jugalah tempat kita sama-sama menuntut ilmu. Semata-mata berjemaah ketika PKP hok tutup rapat tu, kita masih lagi boleh berjemaah dengan keluarga kita. Di masjid ditangguh sementara berjemaah di rumah. Maknanya semata-mata berjemaah di rumah, boleh berjemaah pada masa hak ditangguhkan tu. Tapi di antara hak penting kita di masjid ni, kita dapat belajar ilmu, dapat adakan kuliah. Jadi kita perbanyakkan kesyukuran dan kita ambil manfaat sepenuhnya untuk kita menghidupkan masjid kita dengan kuliah-kuliah untuk memahamkan ahli jemaah kita dengan agama, untuk memahami agama, memahami bahagian Islam, memahami bahagian iman dan memahami bahagian ihsan. Tiga rukun agama ataupun dipanggil tiga komponen agama, Islam, iman dan ihsan. Daripada tiga rukun agama ini, ulama membahagikan kepada ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Ketiga-tiga ilmu ni ambil sempurna daripada tiga rukun agama, sumbernya adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama nak memudahkan kita memahami Islam, iman dan ihsan daripada sumber asalnya Al-Quran dan hadis. Ulama pun pecah bahagian-bahagian-bahagian. Kalau kita buat bandingan kok, Al-Quran dan hadis ni, kalau kita buat bandingan kok, kayu balok lah. Kayu balok. Jadi kayu balok ni sampai di tempat dia, proses-proses tiang lain, dinding lain, latar lain, diproses-proses cok kepada bahagian-bahagian-bahagian.
Tapi bahagian mana sekalipun tak lari daripada asalnya adalah kayu balok. Tapi tak nampak dah rupa kayu balok di tiang, di papan latar, di papan dinding, tak nampak dah. Tapi asalnya adalah kayu balok. Jadi tauhid, fiqh, tasawuf, kalau kita mengaji kitab-kitab kampung, kitab-kitab kecil ni, satu ayat Al-Quran pun tak ada di dalam tu. Satu hadis Nabi pun tak ada di dalam tu. Jadi tak nampak hak rupa asal. Tetapi pembicaraan dalam kitab tauhid, fiqh, tasawuf, sumbernya adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketiga-tiga ilmu ini menjadi kewajipan fardu ain ke atas kita. Kemudian dia adalah dia punya sukatan-sukatan dia tu. Fardu ain tauhidnya setakat mana, fardu ain fiqhnya setakat mana, fardu ain tasawufnya setakat, dia ada dia punya sakatan-sakatan dia. Dan tauhid, fiqh, tasawuf, fardu ain, wajib atas tiap-tiap yang mukallaf. Wajib atas tiap-tiap mukallaf, orang yang baligh serta berakal. Tiga ilmu ni kena lengkap. Kemudian tiga ilmu yang sama menjadi kewajipan kita sebagai bapa, lengkapkan tiga ilmu ni kepada anak kita sebelum anak kita masuk umur baligh. Umur baligh paling lambatnya umur 15. Jadi mula umur 7 tahun tu, kita sudah mula asuh mereka untuk mereka betul-betul lengkap fardu ain tauhid, fiqh dan tasawuf menjadi kewajipan besar kepada ibu bapa sebelum anak masuk umur dewasa, sebelum anak masuk umur baligh. Kemudian setakat mana sukatan tu, kita balik pada kitab balik, dia akan ceritalah. Sebab ilmu tauhid ni luas, sebahagian besarnya fardu kifayah. Ilmu fiqh lagilah luas, sebahagian besarnya fardu kifayah. Ilmu tasawuf pun begitu juga, sebahagiannya fardu ain, sebahagiannya fardu kifayah. Jadi kita kena tahulah. Sebab untuk memastikan bahawa kita alhamdulillah fardu ain lepas beres. Kita nak belajar, nak mendalami, nak belajar ilmu agama yang luas, nak belajar ilmu fardu kifayah. Mana kita kena pastikan atas diri kita ni, hak mukallaf ni. Kita kena lepas hak qada fardu ain yang bukan banyak pun. Dan dengan qada yang sama itulah kita wajib ajar pada anak kita sebelum anak kita masuk umur baligh. Kalau kita tak titik beratkan dalam tiga ilmu hak sekurang-kurangnya qada fardu ain, terkadang kita duduk dalam keadaan mengekali jahil fardu ain. Wajib belajar fardu ain. Bila kita tak belajar, kita belajar sangat, kita dengar sangat ilmu agama luar. Kita ni yalah, kita mengaji pesen-pesen kampung gitu je. Kalau kita cakap mudah kok, kita ngaji qada nak buat amal. Qada nak buat bekal akhirat. Qada nak buat amal. Qada nak buat amal tu fardu ain tu. Qada nak buat amal nak fardu ain tu. Terutama sekali fardu ain tauhid. Itu qada nak buat amal tu. Qada nak buat bekal akhirat. Sebab kalau tak ada tiga ilmu fardu ain ni, qada buat amal pun amal kita Tuhan tak terima. Nak jadi bekal akhirah macam mana? Amal kita Tuhan tak terima. Jadi kita duk cakap mudah-mudah kapung kok, kita belajar qada nak buat amal, buat bekal akhirat. Qada nak fardu ain. Dah kita dengar sokmo, kita mengaji qada tadi, kita kena pastikan kita mengaji tu hak fardu ain. Kalau kuliah masjid kita banyak, maghrib ada kuliah, subuh ada kuliah misalnya, duha ada kuliah, tu tak apalah kita mengaji luah-luah-luah pun. Sebagai contoh, kalau kita duduk pondok, ni contohlah. Maknanya tubuh mengajar kita apa pun kita mengaji je. Sebab apa? Sebab mengaji sehari-hari
belah-belah uti daripada pagi sampai ke tengah malam. Maknanya dalam banyak-banyak hak kita mengaji adalah fardhu ainnya. Ha, tak ada masalah lah kalau kita dok fokus. Tapi kalau kita mengaji qada tadi kena fokus. Ha, ni mustahak ni, memang kena fokus. Sebab kalau kita fardhu ain kita dok fokus, kita tak belajar hak fardhu ain tauhid pe kota sau, kita mengekali jahil fardhu ain, dosa besar. Malaikat akan catat setiap saat kepada kita selama mana kita tidak memulai belajar qada fardhu ain. Itu dosa besar kerana mengekali jahil fardhu ain, kerana tidak menyempurnakan ilmu yang wajib fardhu ain. Wajib fardhu ain ni wajib mandatori. Wajib fardhu kifayah tidak mandatori. Sebab apa? Orang lain belajar dah fardhu kifayah, lepas bahagian kita. Wajib tu wajib lah. Contoh gini lah, sebaik lima waktu ni. Orang ni wajib mandatori. Orang yang mukallaf tak ada helah dah. Sembahyang jenazah wajib. Wajib tapi tak mandatori, kita tak pergi pun tak apa. Tapi rugilah kita tak boleh pahala wajib, sebab sembahyang jenazah pahala wajib. Tuntutannya wajib tapi tidak mandatori sebab fardu kifayah. Jadi kalau kita tak belajar hak qada fardu ain itu, hak wajib mandatori, kita meninggalkan kewajipan yang ijma ulama, berdosa besar kita kerana tak belajar. Malaikat catat dosa besar setiap saat. Itu dari segi kita tidak belajar, tidak menunaikan kewajipan belajar ilmu fardhu ain. Ilmu fardhu ain ini adalah ilmu untuk memastikan kita beramal. Tadi dosa kerana tidak belajar. Macam mana pula dengan amal kita? Macam mana dengan agama kita? Macam mana dengan agama kita? Dengan usuluddin kita, pegangan. Macam mana? Macam mana pula dengan semayang kita? Imaduddin, tiang agama. Macam mana bicara hati? Sifat-sifat kepujian, sifat-sifat kecelaan. Kalaulah pada usuluddin, pegangan, kita tak belajar qada fardhu ain, berpegang dengan akidah yang terpesong, itu dosa besar lain pula. Dosa besar kerana berpegang dengan akidah yang terpesong. Kita sembahyang tiang agama, dia ada syarat dia yang wajib kita lengkapkan. Dia ada rukun dia yang wajib kita lengkapkan. Dia ada syarat bagi rukun yang wajib kita lengkapkan. Kita tidak lengkapkan syarat, kita tidak lengkapkan rukun, syarat bagi tiap-tiap rukun, semayang kita tidak sah. Kita dihukumkan tidak semayang. Itu dosa besar yang lain pula. Walaupun rupanya kita semayang tunggang-tunggik daripada budak sampai ketua. Kita berjemaah pula. Ada syarat untuk sah semayang berjemaah. Yang kita duduk belajar suci daripada hadas, suci daripada najis, itu syarat untuk sah semayang. Kita berjemaah, fadilahnya 27. Dia ada syarat asing. Fadilah 27. Bukan double, ganda 2. Bukan triple, ganda 3. Bukan, ganda 27. Maka untuk dapat ganda 27 ni, ada syarat-syarat berjemaah pula. Dia ada tajuk dalam kitab fiqh, babul jamaah, babut taharah, bab bersuci, bab syarat. Itu bagi orang yang semayang. Berjemaah dia ada bab lain pula, dia ada syarat lain pula. Tidak melengkapkan syarat berjemaah, bukan sekadar tak dapat fadilah 27, bahkan terkadang bawa kepada batal sembahyang. Satu semayang, pahala semayang pun tak ada, dihukumkan tidak semayang, berdosa besar. Ini semua ilmu-ilmu yang wajib fardhu ain kepada kita belajar. Kemudian pergi pula pada ketaatan batin. Sebagaimana semayang kita maklum wajib ijma' ulama', sama macam puasa, zakat, haji. Perintah Al-Quran jelas-jelas. Sama juga dengan Al-Quran yang sama, perintah kita syukur.
Perintah kita sabar, perintah kita ikhlas, perintah kita tawakul, perintah kita redha, perintah kita takut akan Allah Subhanahu wa taala, perintah kita zuhud. Itu semua perintah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita nak menunaikan perintah sembahyang, kena belajar bab sembahyang. Kita nak menunaikan perintah hak syukur, sabar, ikhlas ni, kena belajar tiap-tiap satu tu. Itu ilmu fardu ain dalam ilmu tasawuf. Kita tak belajar, kita tidak bersyukur, kita tidak sabar, kita tidak tawakul, kita tidak ikhlas, itu dosa kerana kita tidak menunaikan kewajipan hak ketaatan batin. Sebaliknya, bersifat pula dengan riak, ujub, takabur, hasad, itu semua kabair, dosa-dosa yang besar. Larangan jelas dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dosa lain pula. Dosa tak belajar fardhu ain, dosa lain. Dosa kerana kita tidak berpegang, ada tidak terpesong, semayang tak betul, hati pun tak betul, itu dosa besar yang lain. Ini mandatory. Yang mana kita kena fokus kalau kodoh kapung. Hal ni kita kena cari. Dia seeloknya kita buat marilah. Itu seeloknya. Buat mari. Untuk melengkapkan ketiga-tiga ilmu ni. Sebab tu orang-orang tua kita kalau mengaji kot, tak lepas daripada sifat 20. Tak lepas daripada bicara bab semayang. Kalau orang hok tak faham kot, dia kata sifat 20 daripada budak pas ketua. Belajar bab semayang daripada budak pas ketua. Tak habis-habis, dia kata. Jadi orang tua kita ni ulang semua. Hak tu hak kita tadi. Hak kita belajar qada nak beramal, qada nak beragama, qada nak bekal akhirat. Bukan nak jadi mengaji tinggi-tinggi tu fardu kifayah. Jadi nak boleh kita bawa mari biar masyarakat kita boleh sama-sama. Nah, tapi yalah, kita hidup ni di akhir zaman. Ilmu agama ni menjadi pilihan-pilihan yang bukan pilihan utama. Sebab kadang-kadang kita sendiri pun meletak didikan kepada anak-anak kita. Sebut kata ilmu, biar tua-tua kayak gi senang. Ha, boleh makan gaji. Mana anak kita celek tak celek, reti tak reti, kita terap seumpama tu dah. Jangan malas belajar. Nanti tua kaki, susah lagi nak kerja gapa. Takkan nak kerja kapung macam orang tua-tua kerja kapung tu susah hidup. Lepas tu kita terak ke dia. Jadi maknanya akhir zaman dia gitu. Ilmu dunia. Ilmu agama ni, pilihan-pilihan yang ke gitulah. Tak ada lah kata, anak kita membesar kena belajar agama untuk hidup agama. Kalau agama tak hidup, atas dunia pun kita tak selamat, lepas mati kita tak selamat. Biar faham agama, biar faham akidah ahli sunnah wal jamaah, biar ibadah semayang tu dengan ilmu. Tiang ni biar buat betul sungguh tiang ni. Biar hati kita taat, bukan zahir je taat, hati pun taat. Belajar, biar belajar faham agama. Ilmu belajar faham agama ni kadang-kadang pilihan-pilihan tu lah. Kalau pondok kok, ni kadang-kadang pondok lah. Pondok. Tak ada CJ, tak ada apa kan. Nak makan gapa kat lagi? Nak makan gapa? Makan nasi lah. Nak makan apanya? Makan nasi, makan roti, makan burger macam orang lain kok. Nak makan apa? Akhirnya, gitu je. Ni tak jadi seorang ni. Hidup pondok lah. Gatau pondok. Leloh pula tu nak-nak ni. Nak cara dia ni. Dia tak boleh cara dah. Tak down nak kawal dah. Tak nak kawal dah. Gila tak pondok. Leloh pula tunggunya. Kalau nakal saja tak apa. Slow pula nak faham tu. Tapi tak apalah. Bolehlah belajar. Jadi apabila seumpama tu terkadang akhir zaman sukar kita nak cari orang-orang melengkapkan ilmu tadi. Walaupun hanya tiga ilmu sahaja. Tauhid, fiqh, tasawuf sahaja.
Berarti tiga ilmu ni pun bukan banyak pun. Sikit sahaja fardu ain, tapi kena tahulah dia punya sakatan. Lagi tak ada akan cerita sakatan. Sikit sahaja. Tapi terkadang tak mampu di ni ni nak bawa orang mari untuk melengkapkan tiga ilmu ni, kita wajib kena cari. Gitu je lah. Cuma yelah, akhir zaman ni tadilah, agama kau lama kau malak, kau malak. Tapi Tuhan beri kemudahan kepada kita. Kemudahan dengan tu, dengan YouTube, dengan FB, dengan live, dengan apa. Jadi Tuhan letak ujian akhir zaman dalam keadaan ilmu agama ni, Tuhan beri kemudahan pula kita. Atas no, atas tak ambuh je. Kemudahan Tuhan beri ni, walaupun kuliah tertangguh 4-5 bulan, tapi bagi orang yang ambil kemudahan yang ada ni, dia boleh mengulangi, mengulangi, mengulangi ilmu fardu ain tauhid, pekoh tasawuf. Tak ada, tak ada kendala pun. Dia pun tengok rakaman, 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 ambil satu tajuk, satu tajuk, tauhid, pekoh tasawuf. Walaupun nak pergi masjid, tak ada dah kuliah, ditangguhkan 4-5 bulan, tapi masih lagi boleh. Itu atas masing-masing. Yang gitu je lah. Tuhan uji pun padang dengan kita. Taklah kata ujian Tuhan dah kita ni jahil, jadi jahil, anak-beranak kita jadi jahil. Tak, tu atas kita. Kita boleh cari. Nak cari tepat, jauh, kita boleh cari hot dekat. Walaupun taklah sama kita mari masjid, langkahan kita ke masjid, iktikaf kita di masjid, duduk dalam halqah ilmu di masjid, tak akan sama dengan kita mengikuti hak dalam dalam rakaman-rakaman tu. Tapi sekurang-kurangnya boleh juga ilmu. Lepas tu kadang-kadang orang jauh-jauh, apabila kuliah boleh berjalan, ha, dia minta tu lah rakaman. Supaya apa? Supaya kita jauh-jauh ni boleh tupang belajar. Boleh tupang belajar. Sebab apa? Adalah macam-macam lah dia punya ujian tu. Tempat kami, yelah, kuliah tiap-tiap malam. Tapi secara khusus, tersusung, apa apa? Sistematik dia panggil. Tersusung. Tauhid, asah-asah, pekoh asah-asah, tak ada. Tasawuf asah-asah, tak ada. Mana duk cerita gitu je, cerita atas angin gitu je. Jadi ilmu agama luar itu semua ilmu agama, tapi hak qada fardak itu tak ada. Jadi tak ada jalan lain, dia pun ikut hak rakaman. Sama juga kita, sama je. Maknanya kalau kita kata tempat kita ada kuliah maghrib, tempat lain ada kuliah maghrib, kita ikut kuliah maghrib tempat kita, kuliah maghrib tempat lain kita boleh ikut lepas isyak. Balik di rumah, telefon kan ada belaka, kan komputer ada belaka, ikut lepas isyak, ikut pagi esok. Mana atas kita je nak tambuh. Tapi yang ni putus mandatory kewajipan hak tiga ilmu. Tauhid, pekoh, tasawuf. Terutama sekali tauhid, akidah, usuluddin, tapak agama. Tak ada ni, tak ada. Pegangan. Pegangan masing-masing. Orang tak tahu pegangan masing-masing. Kalau bab semayang tu kadang-kadang orang terperasan, ai awak ni semayang tomat ni noh pun tak ada. Misalnya orang mungkin terperasan, ha, kalau kata baca patah tak betul, dah pakat baca ramai-ramai, orang boleh tegur bacaan patah tu tak betul seumpama tu. Sebab apa? Benda tu nyata. Tapi kalau pegangan masing-masing, pegangan masing-masing. Kemudian pegangan tu dah masing-masing. Percakapan kita pula, percakapan kita, percakapan asbab kita lah. Percakapan asbab. Makan kenyang kerana makan banyak, contoh. Minum air hilang dahaga. Itu percakapan kita. Kipas ekong sedap, kita duduk sejuk. Kalau api matahari jadi panas, kita cakap seumpama. Itu cakap asbab. Macam mana pegangan? Masing-masing. Cakap asbab tu tak salah. Pergi pegangan masing-masing.
pegangan kita tetap dah yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk nasi ke air ke ekong ke apa ke tak ada bekas sama sekali. Itu pegangan kita. Tapi percakapan kita sandar kepada asbab. Pegangan masing-masing. Hendak ni. Kita tak boleh nak tambah pegangan orang pula. Itu hanya cakap asbab, tak salah pun. Tapi macam mana pegangan masing-masing? Ah, kalaulah berpegang semata-mata nasilah yang mengenyangkan, biar pegangan. Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Perbuatan adalah perbuatan Allah. Kita berpegang perbuatan makhluk. Ada ni. Tapi bukan kata salah kita bercakap seumpama tu. Itu panggil bercakap asbab. Tak ada salah tu. Tapi pegangan masing-masing. Ni contohlah. Kita bercakap, berlaku je perkara yang tak baik, perbuatan kita, perbuatan seseorang. Mana seseorang yang melakukan perkara yang Tuhan larang, perkara yang salah, perkara yang berdosa. Tapi pegangan kitanya, baik ke jahat, semuanya qada dan qadar Allah. Berlaku perkara jahat, perkara buruk, perkara salah, perkara berdosa, qada dan qadar Allah. Itu rukun iman kita yang keenam. Itu rukun iman yang keenam. Jelas. Baik, buruk, baik, jahat, qada dan qadar Allah. Itu pegangan rukun iman. Tapi percakapan kitanya, yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri sendiri. Itu kewajipan adab percakapan kita. Kita wajib bercakap seumpama itu. Diharamkan kita menyandar perbuatan buruk, jahat kepada qada dan qadar. Tapi pegangan kita, rukun iman yang keenam, masing-masing. Kalau bercakap yang buruk tu diri sendiri, berpegang yang buruk, yang jahat tu bukan qada dan qadar, itu tidak ada rukun iman yang keenam. Tidak ada usuluddin. Tapi ini masing-masing. Pegangan masing-masing. Cakap asbab, cakap asbab. Perkara perkara jahat, perkara maksiat, haram, kita sandar kepada qada dan qadar. Tapi pegangan kita, rukun iman yang keenam. Cakap sebab. Macam sekarang lah cakap sebab. Covid vaksin. Covid vaksin. Itu cakap sebab belaka tu. Covid begian-begian-begian-begian jadi ni. Mudarat tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5. Mari daripada mana? Mari daripada Covid. Kemudian vaksin pula. Dia punya manfaat begian-begian-begian-begian. Itu semua cerita asbab belaka. Tak ada salah. Tapi pegangan kita, an-nafi' yang beri manfaat Allah Ta'ala. Ad-dar yang beri mudarat Allah Ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Qada dan qadar Allah. Bukan makhluk yang bagi manfaat. Bukan makhluk yang bagi mudarat. Semuanya qada dan qadar Allah. Lepas tu cerita qawi mudarat, vaksin manfaat. Itu semua cerita asbab. Tak ada salah. Tak ada salah cakap asbab seumpama. Tapi pegangan masing-masing. Tetap ada waktunya. Hak ni hak usuluddin. Tapak agama. Jangan pula lah siapa kecakap-cakap asbab pun jadi salah. Jangan pula. Ada pula jenis salah pengaji, salah mengaji. Tak boleh sandar kepada asbab. Sandar pada asbab. Kau bersyirik. Salah gitu. Sandar pada asbab tak salah pun. Dalam Quran pun sandar pada asbab. Dalam hadis pun sandar pada asbab. Kalau kita mengaji kita tak pekoh, lagilah asbab belaka kita tak pekoh. Kita mengaji kita tak pekoh kan? Air berubah dengan sesuatu. Sesuatu itu mujawir ke mukhalik dah kira lah sesuatu. Sesuatu yang suci ke, sesuatu yang najis ke, sesuatu yang merubah dia punya sifat warna air, sifat rasa air, sifat bau air, sesuatu-sesuatu yang merubah air. Hodak kita agak tanah merubah air, garam merubah air, daun buah merubah air. Kita pekoh cerita
merubah, merubah, merubah air. Yang merubahkan air qada dan qadar, bukan makhluk. Tapi kita pekoh kata, faham tak ni? Itu asbab, tak ada salah pun. Apabila ada di anggota wuduk kita getah, ada di anggota wuduk kita sisi, menyebabkan terhalang air untuk meratai anggota wuduk kita, kita kata, dah kita kata getah sisi lah yang menyebabkan air tidak meratai anggota wuduk. Walhal getah ke sisi ke tak boleh bekah, air tak sampai situ kodok dan kodar, bukan getah, bukan sisi. Itu asbab, tak ada salah. Dan kita peko. Ada ni. Jadi mana asbab tak ada salah. Bukan kata cakap asbab mungi tak ada Tuhan ni. Covid vaksin, covid vaksin. Makhluk baru tak boleh buka. Itu pegangan. Itu pegang kita tetap dah. Kemudian bila kisah tinggi apa semua jadi takut. Takut kepada makhluk, takut pada covid, syirik kepada Allah. Oh, tu bukan belaka tu. Takut kepada makhluk tak syirik. Memanglah pegang kita makhluk tak boleh bekah, makhluk tak boleh bagi mudarat. Kita pun takut. Takut tu tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita takut ke makhluk. Kalau kita terserempok dengan kala jengking ular, takut tau. Takut apa? Nopak lalu. Apa? Debor dak-dak orang panggil. Takut. Pucat muka-muka. Apa? Kala jengking ular boleh bagi mudarat. Takut tu, waktu dipanggil itirari, bukan pilihan kita. Tak ada salah pun takut tu. Tapi timbul hak jenis bawa bawa pemahaman tak betul, takut pada kawit, takut pada makhluk, syirik kepada Allah, salah sangat gitu. Takut tu Tuhan yang jadikan. Oh ni tak boleh nak buat, buat. Tapi pegangan kita betul lah. Makhluk tak boleh bagi mudarat. Manfaat mudarat kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada juga orang jenis nak tekan bab pegangan, tapi cakap asbab pun tak boleh, takut ke makhluk pun tak boleh. Mana? Kita duduk seorang. Betul-betul takut ke dok? Takut. Lepas tu, takut kepada siapa tu? Takut kepada orang curi. Orang curi tu makhluk, takut buat apa? Salah ke dah? Tak salah. Tak nak buat tu. Itu bukan ikhtiari pilihan kita. Itu itirari. Syarat tak ambil salah pun. Nah, ni, timbul hak salahnya. Takut kepada kawik, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Cakap asbab sikit, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena faham molek. Bab pegangan, bab pegangan, bab cakap-cakap asbab, itu cakap asbab sahaja. Tapi nak ceritanya, cakap asbab makhluk, makhluk, makhluk. Tapi pegangan masing, masing. Cuma kita ni atas zahirnya orang Islam yang bercakap COVID ke, vaksin ke, nasi ke, air ke, dia cakap gitu, dia orang Islam. Kita pun sandar dia cakap asbab bukan pegangan. Tapi kalau orang kafir yang cakap gitu, waktu pegangan dia adalah dia tak ada Tuhan. Pandai ni. Kalau orang kafir cakap macam kita juga. Covid, vaksin, nasi, air, dia cakap macam kita. Ah, itu pegangan dia, dia kafir. Adapun kalau cakap tu Islam, itu adalah cakapan asbab. Pegangan dia rukun iman yang keenam, semua yang berlaku qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bahagian kita. Bahagian orang yang bercakap tu masing-masing. Tapi kebimbangan tetap ada. Kita kena sentiasa cerita bab qada qadar. Kita tak kata dia bercakap tu dia berpegang apa yang dia cakap kepada asbab. Tapi dalam bab pegangan ni satu kebimbangan yang sangat besar. Takut dia berpegang, dia bercakap asbab dia berpegang. Tapi kita tak tahu mah. Cuma kita kena sentiasa peringat. Hakbat, qada dan qadar, rukun iman yang keenam, semua yang berlaku datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita ni isyak dah ni. Mana aku? Saya pun malam ni lah, baru mula ni. Baru mula malam ni.
Kekok lagi. Kena ikut. Ni tazkirah umum je ni. Kalau saya cerita bab-bab padu'ain tu cerita umum. Saya pun tak tahu. Di sini macam tak tahu. Macam cerita secara umum. Biasa kalau tempat-tempat yang saya pergi, pertama-tama saya pergi, saya bertekan bab ilmu lah. Bukan mana tempat tu tak ada ilmu, bukan. Kita duduk pondok pun tu tekan bab ilmu padu'ain. Duduk pondok dah tekan buat apa lagi. Sehari-sehari mengaji kitab belah-belah uti tu aku tekan fadu'ain 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 disebut, bukan makna pondok tak ada ilmu fadu'ain pada payah fadu'ain ngaji belaka, tapi peringat semua. Mana kita kapung ni kena peringat semua, dia peringatan umum lah. Bukan mana saya mari sini saya tanya ada kuliah ada, saya tak tahu, saya macam itu cara umum. Kadang-kadang saya kalau tempat-tempat hok baru pergi, saya tazkirah cerita-cerita bak pembukaan suratul Fatihah, surah pembukaan yang kita duk baca tiap-tiap rakaat semayang tu. Itu ni surah cerita bab pegangan. Kita baca suratul Fatihah bukan nak icome hukum hakam tajwid saja. Nak wisah bacaan Fatihah rukun semayang kita, kita berpegang dengan akidah suratul Fatihah. Ha tu. Kalau baca Fatihah come, akidah Fatihah tak pegang, tak ada juga tak ada terima semayang kita. Dia kena, mana kena peringat semua. Ilmu fadu'ain kena peringat. Bab-bab pegangan usulin kena ngulang semua. Macam saya sebut tadi lah, orang tua kita kak, sifat 20, bab semayang, cerita bab hati. Sifat 20, bab semayang, cerita bab hati. Hak tu lah hak dia ulang. Sebab apa? Sebab hak ada di masjid tu silih berganti. Ada orang baru, ada orang lama. Tapi dia ulang semua. Sebab mengaji kodoh-kodoh tadi. Kodoh-kodoh nak beramal. Nak beramal agama, Islam, iman dan ihsan. Nak bekal akhirah. Kena lengkap. Hak qadah fardu ain, hak kewajipan putuh. Kewajipan mandatory, hak wajib ijma' ulama. Tak ada pilihan hak ni. Tak ada jalan. Saya orang tua dah. Nak ngaji sifat 20 daripada mula-mula. Nak ngaji bak pekoh. Payuh kita orang tua. Tak kira orang tua muda. Kira orang mukallaf. Orang mukallaf, orang yang baligh serta berakal, dia berkewajipan. Kalau dia tua, tidak mukallaf, tidak berakal dah, nyanyok dah, lepas lah dia. Tak ada lah kewajipan tu. Tak ada kira tua muda ni. Tapi hak besarnya kita mak ayah lah, hak besar. Kena beri ilmu ni sebelum anak kita masuk umur baligh. Mula ada umur 7 tahun sampai umur 15, 8 tahun. Ajar pada anak kita ilmu fadu'ain yang kita sendiri wajib tahu. Kita sendiri wajib tahu ilmu tu. Kita ajar tu je lah. Ajar kenal Tuhan, ajar kenal Rasul. Biar faham bab qada dan qada rukun iman. Bukan suruh sembahyang saja. Ajar bab syarat rukun sembahyang. Syarat bagi tiap-tiap rukun sembahyang. Bukan hanya ajar bilang rukun 13. Kena ajar satu-satu. Rukun niat. Niat. Kalau sembahyang fardu, qasad, ta'arud, ta'ayyun. Kalau sembahyang sunat berwaktu bersebab, qasad dan ta'ayyun. Kalau sembahyang jumaat, qasad, ta'arud, ta'ayyun. Niat berjemaah, niat imam ataupun niat makmum. Kena ajar belaka tu. Bukan hanya bilang rukun 13, rukun pertama niat. Itu, hak apa dalam niat atau hak wajib diniatkan. Kena ajar belaka lah tu. Adapun sekadar bilang rukun 13 ni, waktu hak sekolah pasti je 6-7 tahun je tu ngapa rukun 13. Kena ajar tiap-tiap syarat dia. Apa syarat takbir, apa syarat qiyam berdiri, apa syarat Fatihah, apa syarat rokok sujud. Kena ajar satu-satu. Ini hak kewajipan kita ibu bapa. Anak kita masuk umur baligh, anak kita nak belajar ilmu dunia siapa ke mana sekalipun dia belajarlah. Tapi agama lengkap. Kita sudah beri pendidikan agama yang lengkap sebelum anak kita dewasa. Anak kita dewasa, umur 15, naik sekolah menengah, dia nak belajar sampai ke mana pun, dia belajarlah. Ilmu dunia tinggi mana pun belajarlah. Sebab apa? Kita sudah lengkapkan ilmu agama, tauhid, fiqh, tasawuf, qadar, fardhu ain. Kita sudah lengkapkan. Kita kena kenal hak agama hak lengkap ni. Ada orang faham? Kita lengkapkan ilmu agama apa dia? Ngaji Quran khatam budak-budak lagi. Ngaji Quran, akidah Quran macam mana?
Perintah dengan Al-Quran macam mana? Hotuk pada doanya. Kita hanya membaca Al-Quran. Memanglah kita ajar daripada budak. Akidah Al-Quran tu. Akhirnya kita kata, kita sudah beri agama yang lengkap pada anak kita. Kita pun tak kenal agama, Islam, iman dan ihsan. Sekurang-kurang fardu ain, tauhid, kekoh dan tasawuf. Mana kita sendiri bagi bapa tak kenal agama. Ialah zahirnya, semayang tak tinggal. Zahirnya budak berjuruh. Aurah tutup. Beradab bersopan. Zahir dia. Ngaji Quran pandai. Taat pada orang tua apa semua, taat pada ibu bapa. Akidah dia macam mana? Semayang dia macam mana? Memang semayang dia dah air suruh dah. Jemaah lima waktu lagi. Syarat-syarat berjemaah dia macam mana? Muafiq masbuk dia macam mana? Mana biar kita betul-betul faham agama. Nak faham agama tu, eh? Masjid lah tempat dia. Kalau masjid kurang, kita ikut hok rakaman-rakaman pengajian hok mana-mana lah sekarang ni. Tunggu di foto ni, kita duduk terang boleh ngaji. Tunggu di foto ni. Pondok tutup, online ada. Mana pelajar duduk di Malaysia pun boleh belajar online dengan tunggu. Tunggu duduk di pondok foto ni. Pondok dia pun tak buka. Sebab dia Thailand macam kita juga tinggi. Tapi tetap boleh belajar. Sekarang ni atas kita je lah nak ke tak mampu. Hak setakat kita boleh cari lengkapkan tempat kita, satu jalan. Kurang lengkap, kita cari ikut jalan lain pula. Alasan tidak ada, dalih tidak ada. Hak kewajipan fardhu ain, tauhid, pekotah itu hak ijma' ulama'. Itu tak ada pilihan waktu. Dan tak adilah, sepatutnya hak ni saya biasa sebut semua lah. Saya kata kita tak payah belajar fardhu ain. Tak payah belajar. Sebab apa? Sebab kita sudah diajak oleh mak ayah kita sebelum kita masuk mubalik. Sepatutnya gitulah, kita tak payah belajar dah. Nak tambah, mak ayah kita ajar dah kita. Tapi bila kita balik dalam keadaan jahil ilmu fardhu ain, kewajipan naik atas batang tekok kita. Umur 15, kita wajib belajar sendiri. Kita belajar ilmu dunia. Tua peceng baru nak belajar fardhu ain. Mana lama mana malaikat catat besar-besar kepada kita bermula daripada membalik yang wajib kita bertaubah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sebenarnya kita tak payah belajar sebab sepatutnya mak ayah kita ajar kita. Jadi kalau kita balik, kita mengakali jahil fardhu ain, taksir cuai kita, dan di situ ada taksir cuai ibu bapa kita. Jadi kita belajar betul-betul bertaubah dengan Allah, minta ampun dengan Allah. Allah Ta'ala ampuni dosa kita, Allah Ta'ala ampuni dosa ibu bapa kita yang cuai tadi. Itulah guna anak yang soleh. Belajar untuk lepas tuntutan fardhu ain diri dan untuk lepas taksir cuai ibu bapa. Allah Ta'ala ampuni dosa kita, Allah Ta'ala ampuni dosa ibu bapa kita. Ibu bapa kita tak ada dosa, amalan-amalan kita belajar tu ibu bapa akan dapat pahala yang sama. Tapi kita kena pastikan, kena fokus hak fardhu ain tauhid, fardhu ain pekoh dan fardhu ain tasawuf. Iku boleh dah. Dah silap tadi sebut 10 minit. 10 minit dah tu. 10 minit dah. 10 minit. 8.12, 8.22. 10 minit lah. Mana? Tadi cadang ayahku kalau ada persoalan atau tulis kata. Tapi tak pernah kata mula-mula cerita-cerita gitu sudahlah. Mana? Kadir nak tanya. Bahagian saya sesara 10 minit ni. Kalau tanya jadi panjang bukan saya dah. Kau tanyalah pula. Bahagian saya sesar. Tak, dia tertambah masa 10 minit. 10 minit cukup. Ini kita tazkirah umum. Peringatan umum pada diri kita sendiri. Kita semua sama je. Kita ada anak cucu belaka sama je. Kita nak pastikan bahawa kita ni terap jalan agama yang sebenar. Anak-anak kita ngejalan agama yang sebenar. Bukan hanya uniform agama. Bukan hanya zahir agama semai puasa saja tadi. Islam, iman dan ihsan. Dengan agama lah kita akan selamat hidup. Keluarga kita selamat hidup di dunia dan di akhirah. Tanpa agama yang sebenar, walaupun rupa-rupa agama,
Dunia tidak selamat, sementara di hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita dengan agama yang sebenar sebagaimana yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat itulah, kalau ada terkasar tu saya minta maaf banyaklah. Memang ini pertama kali marilah. Kapung ni pun nama kapung pun. Minta maaf nama kapung pun tak kenal, lalu kat luar tu tapi tak tahu nama kapung. Kalau sebut kata Peradung kok, Bangku Peradung lah saya ingat. Dan kalau Peradung, Bangku Peradung. Lalu tapi tak Pulau Bagi tu tahulah. Lepas tu apa tahulah. Tak perasan sini. Kapung Peradung. Jadi setakat itulah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma 'allimna ilma aqdamin wa fahhimna famasabiqin warzuqna ruqqat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.